Sebarang dasar berkaitan penggunaan kanabis bagi tujuan perubatan perlu diteliti secara menyeluruh. Langkah bagi mengelakkan kemudaratan berkaitan penyalahgunaan dan ketagihan. Anak-anak muda, terutama di kampung, orang Melayu majoriti yang menjadi penagih itu sudah ratusan ribu. Bukan sekadar dia minum atau ambil sedikit, seduk sedikit. Ini tidak. Penagih. Jadi kita harus teliti keseluruhannya. Saya tidak kata saya ada pandangan yang keras dalam bidang ini. Saya dah cadangkan supaya kita betul-betul buka ruang dan bincang betul-betul implikasi dia. Dan baru-baru ini ketua bahagian narkotik itu Datuk Ayub Khan. Ya. Itu dia bagi gambaran yang tentang permasalahan yang agak serius yang sukar ditangani dalam keadaan sekarang. Jadi jawapan saya ialah kita akan teliti pandangan saudara, kita juga teliti tentang permasalahan yang ada. Beliau menjawab pertanyaan berhubung kesediaan Malaysia menggunakan kanabis seperti negara jiran Thailand.